2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk kita semua. Tapi tidak menyurutkan niat berbagi kebaikan rekan-rekan employee volunteers EVO untuk berpartisipasi dengan hati dalam berbagai aksi kebaikan demi mencerahkan masa depan anak-anak Indonesia. Berikut adalah pemenang CSR Noble Award 2020, persembahan dari Permata Hati untuk para kakak-kakak EVO. Untuk semua pemenang CSR Nobel Award 2020, terima kasih atas partisipasi aktif dan komitmen Anda dalam berbagai aksi kebaikan sepanjang tahun 2020, meskipun diwarnai dengan berbagai banyak tantangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Sejak awal, inisiatif Employee Volunteers diadakan untuk mengajak seluruh pemata bankers agar turut berbuat baik, berbagi ilmu, dan membuat dampak bagi lingkungan sekitar. Berkat kepedulian Anda, total 611 anak mendapatkan beasiswa pendidikan untuk 1 tahun ke depan. Mari terus berkontribusi agar mereka dapat terus melanjutkan sekolah di tahun yang akan datang. Semoga semangat kita untuk berbagi dengan hati terus menyala dan tak pernah padam. Selamat untuk semua employee volunteers pemenang CSR Nobel Award 2020. Mari bersama-sama terus mengukir senyum anak Indonesia dengan hati.